Assalamualaikum teman-teman. Oke, langsung aja kita ke tutorialnya. Buka aplikasi CapCut, pilih proyek baru. Masukin titik bitnya, pilih tambah. Klik videonya, pilih ekstrak audio. Klik audionya, pilih irama. Ikutin titik kuning yang ada di videonya dan klik tambahkan irama sampai akhir. Kalau udah, pilih checklist, klik tanda plus yang ada di samping. Masukin satu foto, pilih tambah. Nah, video titik bitnya hapus, akhirannya hapus. Durasi foto yang pertama 6.5 detik ya. Kalau udah, kalian bisa ke titik bit yang pertama, perbesar dulu layarnya, perbesar fotonya sedikit aja. Nah, di titik bit ke-1 sampai ke-5, kasih keyframe tetap dulu ya. Kalau udah, di titik bit ke-6, kasih keyframe fotonya berbesar. Di titik bit ke-7 sampai ke-10, kasih keyframe tetap. Di akhirannya, kasih keyframe fotonya perkecil. Nah, sekarang aku jelasin jedak-jeduknya, kalian bisa ke titik bit yang pertama. Oke, di antara titik bit ke-1 dan ke-2, di sebelah kiri titik bit yang kedua kasih keyframe. Fotonya kebawahin terus ke kananin. Kasih keyframe tetap di sebelah kanan titik bit yang pertama. Kembali ke keyframe ini, fotonya ke atasin sampai tengah-tengah. Kasih keyframe tetap di tengahnya. Kembali ke keyframe ini, fotonya ke atasin. Kasih keyframe sebelah kanannya. Keyframe di kirinya hapus, tambah lagi. Keyframe yang di kanan hapus. Nah, di antara titik bit kedua dan ketiga, di sebelah kiri titik bit ketiga, kasih keyframe fotonya ke bawahin terus ke kananin. Kasih keyframe tetap di sebelah kanan titik bit kedua. Kembali ke keyframe ini, fotonya ke atasin sampai tengah-tengah, kasih keyframe tetap di tengahnya. Kembali ke keyframe ini, fotonya ke atasin. Kasih keyframe sebelah kanannya. Keyframe di kirinya hapus, tambah lagi, keyframe yang di kanan hapus. Di antara titik bit ketiga, empat sampai akhir. Caranya sama kayak di antara titik bit ke-1 dan ke-2 tadi ya. Nah, kalau udah sampai akhir, biar jedak-jeduknya jadi smooth, kalian bisa ke titik bit yang pertama lagi. Nah, ini kan keyframe ke-1. Di keyframe ke-2, kasih keyframe sebelah kirinya. Keyframe ke-2 hapus, tambah lagi, keyframe di kirinya hapus. Di keyframe ke-3, kasih keyframe sebelah kirinya. Keyframe ke-3 hapus, tambah lagi, keyframe di kirinya hapus. Di keyframe ke-4 sampai akhir, caranya sama kayak keyframe ke-2 tadi ya. Nah, kalau udah sampai akhir, kalian bisa salin foto yang ke-1. Klik foto yang disalin. Kalian bisa majuin aja kayak gini ya, teman-teman. Sampai keyframe yang pertama ya. Nah, sampai sini. Jadi durasinya 4.4 detik. Kalau udah, kalian bisa salin foto kedua 4 kali ya. Jadi nanti total fotonya ada 6 ya, teman-teman. Nah, kalau udah, kalian bisa klik dulu foto yang ke-4. Nah, yang ini ya. Kalian bisa ke titik bit yang ke-6. Nah, kalian bisa bagi fotonya. Terus foto yang di sebelah kanan ini hapus. Kalau udah, klik lagi foto yang ke-4. Durasinya jadi 4.4 detik ya. Nah, di titik bit ke-7 kasih keyframe fotonya perbesar. Di akhirannya kasih keyframe fotonya perkecil ya. Oke, sekarang di antara titik bit ke-6 dan ke-7, di tengahnya kasih grafik keluar 1. Antara titik bit ke-7 dan 8, di tengahnya kasih masuk 1, pilih checklist. Oke, sekarang klik foto yang ke-5. Pilih animasi, pilih combo,
pilih perbesar 2 durasinya full. Terus pilih fitur ganti. Ganti fotonya ya. Sekarang klik foto yang keenam, pilih animasi, pilih combo, pilih perbesar 2, pilih checklist, pilih fitur ganti. Ganti fotonya ya. Kalau udah, di antara foto kelima dan keenam, klik transisinya. Pilih gangguan. Pilih gangguan durasinya 1 detik, pilih checklist. Di antara foto keempat dan kelima, klik transisinya, pilih gangguan. Pilih gangguan durasinya 1 detik, pilih checklist. Nah, sekarang kalian bisa klik foto pertama, pilih animasi. Pilih perbesar 1 durasinya 2,5, pilih checklist. Terus ke awalan lagi ya, kasih keyframe, pilih opasitas. Opasitasnya jadi 0, pilih checklist. Terus ke titik bit yang pertama yang ini ya, pilih opasitas. Harus 100 ya, pilih checklist. Sekarang ke awalan kembali, pilih overlay, pilih tambahkan overlay. Masukin liriknya, pilih tambah. Perbesar dulu. Pilih volume, matiin volumenya, pilih checklist. Pilih memotong. Pilih kunci chroma. Arahin yang bulatnya ke warna hijaunya, intensitas sama bayangan 100, pilih checklist. Oke, sekarang kita tambahin efeknya. Kalian bisa ke titik bit ke-7 di foto pertama, kembali pilih efek video. Pilih lensa, pilih cermin, pilih checklist. Untuk keterangannya udah aku simpen di sini biar videonya nggak kelamaan ya. Kalau udah, kalian bisa ke foto yang kelima. Di titik bit ke-6, pilih efek video. Pilih klip malam, pilih flash hitam, pilih checklist. Durasinya sampai titik bit yang ke-7. Kalau udah, pilih sesuaikan kecepatannya 100, pilih checklist. Salin efeknya, simpan di foto yang ke-6, penempatannya sama ya. Sekarang kalian bisa ke titik bit ke-7 di foto yang pertama. Pilih efek video. Pilih hayalan 2, pilih checklist. Durasinya sampai titik bit yang ke-10. Salin efeknya, simpan di foto ketiga, penempatannya sama. Sekarang kalian bisa ke awalan, pilih efek video, pilih cahaya, pilih bocor 2, pilih checklist. Kebawahin dulu durasinya sampai akhir. Pilih sesuaikan atmosfernya 50, pilih checklist. Yang terakhir kalian bisa ke akhiran, klik tanda plus, masukin penutupnya, pilih tambah. Oke, ini videonya udah jadi, aku save dulu. Untuk cara upload ke templatenya, di bagian sini pilih lewati. Nanti checklist fotonya aja ya. Nah, untuk hasil akhir dari video aku ada di deskripsi karena di sini copyright. Segitu dulu tutorial dari aku.